Gak muat parkirnya bro, sampai keluar. Makasih bu. Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel Simba Stiker. Ini adalah hari ketiga kita buka setelah libur lebaran kemarin. Dan kondisinya seperti inilah, lumayan banyak antrian. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Halo teman, saya bersama Boy. Bang Boy Singgalang. Ini langganan saya dari waktu masih berapa tahun yang lalu, yang masih kios kecil. Alhamdulillah sampai sekarang masih jadi langganan. Nah, Simba si ulet. Simba si ulet. Sukses. Terima kasih. Nah, ini mobilnya Bang Boy lagi di modif-modif nih, dikasih biar manis. Mobil sampean apa? Oh. Ini ada Vitara mau di full body kuning. Nah, ini buat off-road ini. Mobil apa? 4x4 buat off-road. Oh iya, kemarin saya dikirimin ini nih, kaos dari teman saya, saudara saya, rekan saya, anggota KPPS Indonesia, komunitas penjual dan pemasang stiker Garut dari Bang Ovik. Makasih Bang, kaosnya keren. Ini bro, OVJ, Ovik Variasi Jaya Garut. Nah, bagi teman-temanku yang daerah Garut atau seputarnya mau bikin stiker, bisa datang ke tempatnya Bang Ovik. Keren bro, pasangannya keren, mantap pokoknya. Kami dari pasukan udang berang dan keluarga besar OVJ Web Stiker Daun. KPPS Indonesia. Oke ya bro, disambil nyetak list untuk shop sholat, untuk baris sholat, untuk jaga jarak. Ini untuk masjid di pokoknya daerah, pokoknya untuk kementerian lah, nggak tahu di kementerian apa nanti. Yang di sana masih masang full body. Mobil ini dikuningin yang warna hijau army tadi, dikuningin Suzuki Vitara, dan saya lapar, saya harus makan. Oke bro, kerja nggak boleh lapar, lapar harus makan. Ini adanya makan mie yang kita makan. Nikmat banget bro, kalau capek dan sambil kerja makan seadanya, makan apa aja jadi nikmat. Ternyata manis. Kalau tehnya habis, ganti kopinya, nggak pernah ketinggalan. Oke bro, sampai nanti kita makan dulu. Potong bro yang benar. Nanti kalau salah motongnya warnanya jadi hijau itu. Kalau matanya salah jadi hijau, nah. Kita jadi karbon, nah. Oke teman-teman semua, ini separuh jadi nih, kita nikmatin prosesnya. Sampingnya sudah. Oh, yang sini belum. Jangan di shorting dong saya, tamat di YouTube saya. Biarin. Ya harus gini teman-teman, jadi ada kerjasama, ada yang narik, ada yang masak, ada yang nge-shoot, ada yang manasin. Yang manasin jadi satu ya. Kalau sendirian capek. Capek ya, gitu sendiri tuh. Jadi soalnya cupnya ini ekstrim nih, tengahnya ada tuh, ada nongolnya tuh, dipegangin mulu kalau nongol-nongol.
Itu apa bang yang nongol itu bang? Bisul. Hah? Bisul. Bisul. Gede banget bisulnya. Lu potong di mana? Masih itu finishing. Oh iya, ntar aku fotoin. Ntar lagi. Ya. Oke, okay, ya. Nah, ini ada hijaunya, Pak. Ini ada lebih banyak, Pak. Kalau yang biru lebih banyak cuma satu, ya? Langsung aja, Mas, ya? Iya. Ntar kalau diserap, Kak, bayangin kamu, ya? Ini aku lagi minta atas nama siapa ketemunya. Oke bro, pasukan pasar malam sudah berangkat. Nah, tadi yang dibawa oleh tim pemasar malam itu adalah stiker panjang 70 cm x 8 cm untuk sok baris solar. Ya ada jarak bro, gak seperti jamaah biasanya. Jadi tetap berjamaah, cuma dijaga jarak dengan cara kasih stiker. Banyaknya sekitar 240 stiker itu kebutuhannya. Dan sekarang kita nyetak untuk ini buat lantai lift. Lantai lift juga dikasih seperti ini, tempat orang berdiri. Ocean ini tempat orang berdiri. Jadi antara orang yang satu sama orang yang lainnya ada jarak, tidak bergumul. Merumpel. Bahasa Indonesia-nya apa lupa. Nah, ini kita nyetak buat lantai lift, nanti kita kasih lapisan khusus buat lantai. Jadi nanti lapisan itu diinjak pakai sepatu hak tinggi, pakai sepatu yang keras atau apa, ya apa-apa. Jadi ini stiker khusus buat lantai. Ini buat lantai lift, liftnya itu panjangnya 2 meter kali 165, kotornya 170 kali 2 meter. Nah itu dikasih lantai ini, dikasih lantai stiker buat ini supaya orang lebih menjaga jarak. Jadi gini, dalam masa pandemi corona ini, kalau kita ambil hikmahnya, kita bisa hidup lebih disiplin. Kita selalu cuci tangan, dari mana-mana cuci tangan, pakai masker. Kita diajarkan untuk hidup sehat, hidup lebih sehat dari hidup yang sebelumnya. Jadi untuk pandemi corona ini, kalau kita ambil hikmahnya, ya itulah, kita disuruh menjaga diri dan hidup lebih hemat, karena tidak boleh keluyuran kemana-mana kalau tidak ada keperluan yang penting. Terus bisa menjaga diri hidup lebih sehat gitu bro. Apa namanya, wabah yang harus kita lalui, karena seluruh dunia, hampir seluruh negara di dunia ini merasakannya, bukan di kita saja, bukan di Jakarta saja, bukan di Indonesia saja, tapi di mana-mana merasakannya. Jadi orang di dunia ini diajarkan untuk hidup lebih hemat, lebih sehat, lebih disiplin. Bener gak bro? Bener gak sih?
semua akhirnya selesai sudah perjuangan membungkus mobil ini dari hijau menjadi kuning golden yellow Oracle 651 kode 020. Dan buat Bang Opik OPJ, terima kasih kaosnya keren. Buat temenku yang mau kirim kaos buat di vlog, buat vlog saya, ayo sini silakan semuanya kirim. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dari OPJ Stiker Garut mengucapkan minal aidin bapak izin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam. Salam PPS. PPS.